bagaimana kita nak mendidik anak-anak generasi muda ni untuk mencintai bagaimana kita semula barang-barang, bahan-bahan yang terbuang ni. Sebenarnya bermula dengan peranan ibu bapa juga. Betul. Ibu bapa sebenarnya perlu memberi contoh kepada anak-anak. Dan ini kita ada tinjauan, Liza. Tinjauan di Pusat Komuniti Putrajaya. Kita boleh lihat bagaimana proses kutipan sampah kita semula. Mari kita saksikan. Pelbagai inisiatif dilakukan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kitar semula dan konsep 3R. Pusat Kitar Semula Komuniti Kursi 9 antara lokasi pengumpulan barangan terpakai tetap milik Perbadanan Putrajaya yang terdapat di Putrajaya. Dengan kewujudan pusat yang beroperasi setiap hari, penduduk setempat berpeluang mengatas sebarang bentuk barangan terpakai termasuk pakaian, aluminium, plastik, kaca dan kayu pada bila-bila masa. Kitar Semula adalah merupakan salah satu daripada inisiatif oleh Alam Flora untuk memberi rangsang dan penerangan kepada orang ramai supaya sisa-sisa jangan dibuang terus ke tempat pengurusan. Kita ada tiga. Yang pertama, reduce, reuse, recycle. Apabila baju-baju ini kita reuse, ini kita boleh jual semula kepada orang-orang yang datang yang mengunjungi pusat ini, dan duit itu akan kita gunakan untuk orang yang lebih memerlukan. Azra Haida Baharum menjadi salah seorang pengunjung tetap di sini. Kebiasaannya, ibu kepada empat cahaya mata ini menghantar kotak dan barangan lain setelah mengambil anak-anak dari sekolah. Dengan bantuan kaki tangan bertugas, setiap barangan yang dihantar ditimbang dan dibayar mengikut kelas barangan. Kesedaran mengawalkan rutin ini wujud ketika anak sulung ini menetap di Jepun. Kalau kami tak mengasing-asingkan sampah kami mengikut bahan kita semula yang diminta, sampah itu tidak akan dipungut. Jadi memang bila kita dah dibiasakan dengan amalan tersebut, bila balik ke Malaysia pun kita terasa terpanggil untuk meneruskan sebab kita tahu benda yang kita buat itu sesuatu yang positif dan memang bermakna. Anak-anak pun sudah mula dididik sebab misalnya kotak-kotak minuman, botol-botol minuman, dah tahulah dekat rumah ni bukan masuk dalam tong sampah, diletakkan di tepi. Maksudnya nanti saya akan asing-asingkan ikut kategori lah. Setiap barangan yang diterima kemudiannya diasingkan mengikut kategori bagi memudahkan proses pemunggahan ke pusat kita semula. Barangan yang boleh diguna semula seperti buku dan pakaian diasingkan untuk dijual dan dipamerkan untuk kegunaan pengunjung yang hadir. Selain itu, pihak Alam Flora turut menjalankan rutin kutipan barangan terpakai di pusat kediaman. Hari Isnin merupakan giliran kutipan bagi kejiranan di Presin 9. Menggunakan sebuah lori dan sebiji motosikal beroda 3, tugas-tugas mengangkut barangan kitar semula bermula sekitar jam 2 petang. Dengan kerjasama penduduk yang meletakkan plastik berisi kertas, botol dan tin minuman dengan kemas di luar rumah memudahkan mereka menjalankan tugas, terutama Marimutu yang menunggang motosikal. Dan kami akan mengutip dan mengedarkan plastik untuk diorang, dan saya akan menghantar kepada rakan sekerja saya, kepada pemandu lori. Saya rasa bangga juga saya pun menyertai dalam pasukan macam inilah dengan membersihkan kawasan-kawasan macam ini. Elok kalau benda ni kalau kita kutip-kutip macam ini, menjaga ozon kita lah. Hasil kutipan kemudiannya dihantar ke lori bagi melanjutkan tugas seterusnya. Tugas saya ialah sorting barang, bawa lori, kemudian bawa ke tempat kita semula. Kita akan asing-asingkan plastik, botol, kaca dan lain-lain. Jadi senang prosesnya untuk masuk ke dalam tong-tong yang dihaskan. Sepanjang bawa lori ni belum ada lagi lah insiden ke berlaku apa-apa hal yang membahaya. Kita bawa lori secara berhati-hati lah. Alam Flora membekalkan dua plastik bag. Satu berwarna biru untuk meletak kertas-kertas. Yang satu lagi berwarna putih untuk barangan botol plastik, tin dan botol kaca. Seronoklah sebab barang yang dibuang boleh dikitar semula, tak membazir. Rumah pun bersih. Setelah hampir 2 jam, kesemua bungkusan plastik berjaya dikutip. Dengan adanya sikap sebegitu, orang ramai akan membantu pengurangan jana sampah. Di mana sampah-sampah ini tidak bersepah-sepah di mana-mana sebagai litter ataupun pilih gedang. Tapi yang ini, sampah yang hanya dihasilkan adalah lebih kurang 70-80 tan. Itu sampah yang terus pergi ke tempat pengkutipan. Yang asalnya lebih kurang 100-110 tan. Jadi balance itu adalah merupakan pengurangan-pengurangan sisa-sisa yang dilaksanakan hasil daripada program ini.
Semua barangan kita semula sama ada di dalam lori atau di pusat kita semula komuniti, kemudiannya diagihkan kepada pusat-pusat terlibat bagi tujuan proses kita semula.